Nah, sekarang kita unboxing aja langsung ini produknya buat buka puasa nanti. Sekarang sebenarnya udah buka puasa sih, cuman tadi memang baru minum aja dan sekarang kita langsung makan aja teman-teman. Let's go. Kita buka. Menu buka puasa, bukan sebenarnya bukan lebih ke buka puasa sih, tapi kayaknya mungkin lebih ke makan malam ya. Karena kan tadi kan sebenarnya baru minum doang nih pas buka puasa. Jadi ini hitungannya tetap buka puasa, kan sudah makan malam ya, karena ini sudah menuju malam ya. Mungkin next time kita bakal coba untuk sahur kali ya. Kita bakal sahur kok kayak sahur tuh comparing produknya nih. Kira-kira apakah kuat sampai siang kalau kita misalkan bangun siang? Ada lagi bungkusnya. Astagfirullah. Kenapa banyak banget? Nah, ini dia. MRE. Gitu kali ya. Meal ready to eat, teman-teman. Jadi ini adalah produk makanan yang biasanya dipergunakan untuk tentara di luar sana. Jadi nanti ada beberapa makanan yang akan disajikan dengan menggunakan kayak kompor, bukan kompor sih, pemanas, tapi dari air. Penasaran? Let's go. Nah, ini dia teman-teman, game terbaik 2023 versi Google Play dan juga App Store. Tidak lain dan tidak bukan adalah Honkai Star Rail. Game RPG dari HoYoverse ini lagi ngerayain anniversary di update 2.1-nya. Nah, kira-kira ada apa teman-teman? Yang pasti ada map baru namanya Clock Studio Theme Park, teman-teman. Nah, ini tuh sudah pasti keren dan ciamik banget. Lihat deh gameplay-nya. Nah, yang sudah pasti nih ditunggu-tunggu sama para penggemar Honkai Star Rail yaitu kedatangan dua karakter bintang 5 teman-teman. Nah, yang pertama ini namanya adalah Acheron dan yang kedua namanya Aventurine. Nah, yang di fase 1 ini ada Acheron, si karakter yang misterius. Nah, tipenya ini Lightning dengan pet Nihility, teman-teman. Nah, yang fase kedua ini ada Aventuri. Dia tuh memiliki burst damage tuh yang sangat mantap sih, teman-teman. Jadi ini kayaknya bagus buat kalian yang suka pakai karakter yang burst damage-nya cukup sakit. Oh iya teman-teman, karena aku kan kemarin download Face Emoji ya, dan ternyata ada tema Honkai Star Rail juga. Dan yang lebih gokilnya lagi nih, ini tuh udah bisa di-apply di Android, iOS, dan juga di device lainnya. Coba deh, kalian langsung aja download ya teman-teman, dan pakai di keyboard kalian, karena ini gratis. Terus dalam rangka anniversary 1 tahun Honkai Star Rail itu, ada event teman-teman. Ini eventnya nih offline loh. Dan kalian tuh bisa datang ke acaranya di East Atrium Balcony Ground Floor. Itu ada di Senayan Park teman-teman, di tanggal 27 sampai 30 Maret. Karena banyak hadiah menarik yang menanti di sana, so tunggu apa lagi teman-teman. Jangan lupa buat datang ke acara tersebut, karena nanti bakal ada kode redeem dan hadiah menarik lainnya. So tunggu apa lagi teman-teman. Ayo datang di East Atrium balkoninya itu teman-teman, di Ground Floor yang ada di Mall Park sekarang juga. Dari tanggal 27 sampai 30 Maret 2024. So, tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja download gamenya dan langsung redeem kode yang ada di bawah ini buat dapetin 50 Stellar Jet. So, let's go. Nah, di dalam satu ini isinya ada apa aja ya? Nah, langsung aja kita buka teman-teman. Tadi kan dari HP ya, sekarang kita dari kamera langsung kita buka. Takutnya bahaya nih kalau misalkan gunting semua ini takut berantakan nanti. Nah, ini kita buka. Jadi agak banyak ya. Jadi ini ada kayak ini apa ini? Lighthouse. Korek kah? Buat pemanasnya? Ini dia. Ini adalah wheat snack bread atau ini roti. Ya, pokoknya intinya roti lah ya. Nah, ini adalah alat si pemanasan nanti. Jadi ini bakal cuma dikasih air teman-teman ya, dikasih air putih. Dan dia akan memanas dengan sendirinya. Nah, kita harus masukin makanannya ke dalam sini. Biar apa? Biar dia menghangat makanan. Dikasih air, nanti ditutup, dibalut. Oke, jadi makanannya memang tetap harus dipanaskan. Dan ini ada sendoknya. Ini ada chunky peanut butter atau selai kacang. Mungkin buat kalian yang punya permasalahan dengan kacang, sebaiknya itu dihindarkan karena nanti akan menyebabkan namanya alergi. So, this is the chocolate hazelnut protein drink powder. How to serve this one? Kita bakal lihat nanti. Simen dulu. Ini adalah sugar cookies patriotic. Aku nggak tahu nih guys, ini apa. Tapi sepertinya ya dari namanya sugar cookies, mungkin isinya adalah kue atau mungkin cemilan. Ada dua berarti cemilannya, ada roti sama ada cookies. Siapa yang mau cookies? Nah, ini dia. Ini adalah apple sauce teman-teman. Saus yang berbahan dasar kayaknya rasanya asam deh. Wait ya, aku baca dulu ya. Oh, ini adalah, gue bisa bilang mungkin itu kayak cemilan. Kayaknya gak mungkin saus deh. Mungkin maksudnya saus, apple sauce.
saus. Lah, nanti aja. Strawberry jam. Ini adalah selai strawberry buat peneman si roti atau cookies tadi. Dan ini adalah buat si penahannya. Nah, ini dia guys, buat penahannya. Jadi nanti makanannya taruh di sini guys, ditaruh. Sret. Nah, jadi gini-gini. Applementnya adalah ini kan dikasih air, dimasukin, ditutup, sok langsung ditaruh ke dalam. Nah, kira-kira kalau dipanasin ini gimana ya? Sebentar, kita belinya adalah beef goulash. Buat kalian belum tahu beef goulash itu gimana? Nih. Ah, tugas editor. Oke, sekarang selanjutnya kita butuh air putih. Berdua selama berpuasa ini jujur ya guys ya, gue mengalami yang namanya bisa tahan makan tapi susah banget buat menahan haus. Memang benar guys, puasa itu bukan seontang menahan lapar tapi menahan haus, menahan hawa nafsu, menahan julid, dan manusia itu lebih kuat untuk menahan lapar sih guys ketimbang haus. Dan itu gue, kalau buka puasa tuh pasti gue selalu minum dulu, dan minumnya tuh agak banyak. So, tanpa panjang lebar, kita coba ya. Apakah benar kalau kita melihat instruksinya adalah bag pouch heater. So, it's going to fold, lipat, tear here, remove MRE. Dirobek, oke. Okay. Oke, okay, benar. Cuma dikasih air aja teman-teman. Jadi kita buka. Nanti kan dia ada reaksi panasnya ketika dikasih air. Nah, itu kita taruh di situ. Kenapa sih makanan ini diciptakan? Kayaknya mungkin untuk perantara biar nggak kompleks bawaannya gitu, nggak ribet dan instan. Serta bisa taruh di tas dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Contohnya di hutan, pelosok-pelosok, yang mungkin jarang ada warung nasi Padang. Tapi memang ini salah satu produk yang bisa dibilang oke sih, karena biasanya tentara Indonesia atau tentara luar kan pastikan menjaga keamanan ya setiap sudut negara, salah satunya mungkin di hutan gitu. Dan ini mereka persiapkan ini untuk bekal mereka. Semoga benar. Kalau sampai salah ya, gua harus kupus ini makanan. Nggak ada reaksinya. Jadi makanannya bisa taruh di samping gini, bisa begini guys, bisa begini. Kayaknya ya begini kali. Nah sekarang kita tutup. Hap. Apakah dia akan memanas? Ini bagian agak repot nih. Jujur-jujuran. Karena apa? Karena tebal juga bahan kardusnya. Bahan kardusnya kencang juga. Jadi harus dipaksa. Ah. Yang saya tidak tahu sampai kapan ini didiamkan, teman-teman. Tapi memang udah ada rasa-rasa hangatnya nih. Ini jangan sampai gua kukus nih. Gua kukus, gua harus ke bawah dulu nih, nyalain kompor lagi nih. Padahal ini sudah ada. Tapi gua merasa sih ini mulai hangat ya. Dan ada reaksi bau kayak kimia gitu. Adakah barang yang harus dibakar? Karena ini di sini disediakan yang namanya lighthouse. Kenapa ada korek dan juga ada kompornya nih, kecil-kecil gini. Ini sudah mulai panas nih guys. Memang reaksinya sih nggak langsung ya. Gimana? Selagi menunggu dia ini selesai, kita review yang lainnya. Let's go. Ini ada sugar cookies patriotic. Gue nggak tahu sisinya ini apa. Cuman gue rasa sih ini ya cookies biasa aja gitu. Tapi banyak aja. Bener kan? Si? Ini banyak banget cuy. Ini buat cemilan lagi streaming juga lama tahun habis. Nggak ada ya, nggak bunyi ya. Ah, rasa tuh kayak manis gula. Kalau kalian makan ini cookies pada umumnya sih manis aja gitu, gula biasa aja, nggak terlalu kencang, nggak terlalu sedikit gulanya. Ada sedikit butter dan kayak vanilla gitu. Itu cookies. Sekarang rotinya. Gue rasa sih ini rotinya ya guys ya. Rotinya ini akan lebih nikmat kalau dipadu padankan dengan yang tadi. Cheese. Oh, chunky peanut butter. Ada strawberry jam juga. Kayaknya kita akan menggunakan strawberry jam deh. Oh, ini mirip kayak roti di hotel zaman gue dulu kerja guys. Jadi ini rotinya kayak hard roll tapi dia lembek aja gitu. Hampir mirip kalau kalian ngelihat cookies atau biskuit yang lembab. Nah, bentuknya kan keras tapi agak soft. Ah ini, mirip hard roll juga. Apa ini hard roll ya? Kok kayak honey. Oke. Ini strawberry jamnya nyatu sama kayak maple syrup jadinya. Entah maple syrup entah honey, tapi ini kayak ada kandungan, ada rasa lain di dalam produk yang ini. Ini kan strawberry jam, harusnya ini strawberry aja. Tapi ini kayak ada rasa maple atau honey gitu guys. Kita akan coba si peanut butternya ini. Chunky peanut butter. Apa ini juga bisa buat celupannya ya? Karena kan kita kan beef goulash. Jadi ini rotinya dicampur sama beef goulashnya juga bisa sih. Seharusnya ya. Wow, padat banget. Wait,
Rasa peanut butternya ini cenderung asin ketimbang manis. Lebih gurih. Oke. Si peanut butter ini lebih yahut kalau dikomboin dengan cookies yang tadi guys, si strawberry jamnya lebih yahut kalau dikasih ke roti. Kah, bener lebih masuk kayak ini yang rotinya dengan strawberry jamnya lebih enak. Oke. Panas. Ini sudah memanas guys. Ini lumayan buat ngangkatin badan. Nah ini adalah coklat hazelnut protein. Oh, ya. Ternyata guys, penyeduh aluminium ini menggunakan air biasa yang dimasukkan ke dalam sini lalu ditaruh ke si penghangat itu. Cukup tempel aja katanya. Tapi ya, ini protein sih. Memang harus pakai air hangat, bukan air panas maupun air biasa. Nah benar guys, ini dia benar-benar kayak serbuk protein pada umumnya. Sekarang kita coba. Tuangkan air, jadi biar hangat gitu loh guys. Tapi seharusnya kalau ini minuman protein shake segala macam harusnya pakai air biasa sih sebenarnya cukup ya. Cuman ini tadi petunjuknya ditempelin ke air hangat. And now I need a straw but I don't have straw. Yap, kita nggak ada straw. Kita cuma dikasih sendok aja guys. Nah ya, ini mirip rasa susu protein yang biasa gue minum dulu. Yang ini kurang merata, gue masih bisa ngasain rasa gumpal-gumpal si susunya. Dan kita taruh dulu, karena kita akan berlanjut ke si main course-nya, yaitu beef goulas. Beef goulas tuh sebenarnya lebih kayak ke gulai gitu, bukan gulai, apa ya namanya ya. Beef stew juga, ya beef stew juga mirip. Nah guys, ini panas nih aslinya. Wow, dan dia sudah bereaksi. Jadi seharusnya begini nih, tempelnya tuh begini. Bisa begini, nah jadi mereka saling memanaskan. Tapi it's okay karena sudah terlanjur juga. Atau kayak tadi gue udah melihat ada orang kayak dimasukin ke dalam gitu loh guys. Ke dalam si ininya, ke dalam sini bentar. Apa iya? Oh iya, oh dituang, ditaruh. Lagi, salah tutorial. Jadi bisa dimasukin jadi gini guys. Ini ditaruh gini, seret gitu. Tapi ya sudahlah, karena sudah telanjur, toh tidak apa-apa. Ini juga sudah jadi makanannya. Sekarang kita coba si beef goulasnya. Seperti apa rasanya kita akan coba, guys. Dan makanan ini biasanya kan karena kedap udara jadi tahan lama ya. Jadi katanya ini bakal tahan lama selagi di suhu yang tepat, suhu ruangan segala macem. Itu dia nggak bakal basi. Oh, baunya mirip. Kalau kalian pernah makan saus bolognese. Kalian tau saus bolognese atau biasa orang biasa buat di pasta itu? Nah ini mirip nih. Ini ada makaroni-makaroni ini ya. Ini apa nih, risotto ya? Pasta kah? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba ya. Kan? Bener? Kayak kalian mesen pasta. Oh ini ada rasa pahit dari basil ya? Rasa... ini ada basil ya? Kok kayak ada rasa basil ya, daun basil. Alerginya. Gue masa ini kayak makaroni tapi kayak risotto juga. Jadi ini pasta kah? Apa nasi? Ada wortelnya. Ada daunnya, ini kayaknya bener deh. Daun basil. Ini nanti bakal gue habisin guys. Tapi sebelumnya, kita bakal coba yang minumannya. Jadi ini tata minumannya guys. Ini bukan apple sauce yang gue tadi bilang apple sauce beneran saus ya. Tapi ini adalah minumannya. Ini minumannya kental banget dan ada rasa ada apel-apel di dalam dan ini rasanya little bit sour, anjay, sedikit asam. Ini buat kalian yang suka ngantukan tuh, minum itu mata seger. Rasanya ini asam banget, asam. Tapi lebih ke asam-asam seger sih, bukan asam yang kayak asam-asam yang getir sampai sepet gitu enggak. Tapi lumayan sepet sih gue tadi mukanya. Bentuknya dia kental banget. Gue gak tahu ini bisa dibilang minuman atau bukan ya. Karena cukup kental. Tapi tidak begitu membuat kalian untuk haus gitu. Jadi kayak B aja. Jadi katanya memang ini buat bagus buat increase tenaga kalian. Anjay.
So itu ya teman-teman, buka puasa kali ini agak sedikit berbeda karena kok bisa ya buka puasa makainya tuh malah makan tentara. Kenyang sih, tapi kita nggak tahu ya sampai seberapa kenyang nanti nih bertahan. Apakah nanti sampai sahur gua nggak perlu sahur lagi? Who knows? So jangan lupa teman-teman buat like, share dan subscribe channel ini karena akan nanti banyak konten-konten yang lainnya yang mungkin lebih random daripada kalian duga. So sampai jumpa di konten selanjutnya, dadah semuanya, adios amigos, ciao, bye bye. Mwah, I love you and see you soon.